Kategori komuniti pula dengan kadar maksima dalam bentuk input adalah berjumlah RM50,000 lah. Pertamanya saya ucap terima kasihlah Jabatan Penerangan Negeri Terengganu atas kerjasama mungkin julung-julung kalinya. Ini merupakan satu program untuk komuniti lah, terutama penduduk-penduduk Melanda yang susah. Nah, yang susah berbanding dengan penduduk-penduduk di kampung-kampung, biasanya dia boleh tanam sendiri sebab dia ada ruang, ada tanah. Jadi program ni adalah untuk membantu isi rumah meringankan kos hari hidup melalui pengeluaran sendiri sebahagian daripada bahan makanan yang diperlukan melalui bimbingan Jabatan Pertanian. Itulah yang dimaksudkan tentang program pertanian bandar, dan ia adalah sebahagian kecil daripada program jabatan untuk membantu mencukupkan makanan dalam negara. Kita di Jabatan Pertanian menyediakan insentif dalam bentuk input dah, dengan nilai kalau untuk individu tu maksima sehingga RM500, dengan syarat mempunyai, kata satu kelompok tu mempunyai 10 orang individu lah, nah minimanya. Dan kalau kategori komuniti pula dengan kadar maksima dalam bentuk input adalah berjumlah RM50,000 lah, dengan syarat juga komuniti tu mempunyai lokasi. Nah, lokasi untuk buat komuniti, contohnya, contoh saya bagi dalam satu taman ada surau. Nah, kita akan menggunakan surau tu sebahagian daripada ruang kosongnya, sekurang-kurangnya 10 penyertaan di situ. Dan juga kategori sekolah lah, kita juga melalui Jabatan Pendidikan Negeri, nah, minta bantuan kepada sekolah-sekolah untuk masuk, nah, masuk ke sekolah-sekolah untuk membentuk generasi muda kita supaya tahu macam mana nak bertanam sendiri. Dan kita akan bagi dalam bentuk input sekurang semaksimanya RM50,000. Begitu juga dengan kategori institusi. Nah, dengan kadar kalau di Terengganu ni macam bomba, kastam, nah, kita buat juga. Nah, insya-Allah kita akan bantu juga sehingga RM50,000 dalam bentuk input. Sekiranya orang awam banyak yang tak tahu, dia boleh berhubung dengan pejabat kita, terutama di daerah-daerah yang berdekatan lah. Nah, pejabat pertanian daerah sebenarnya banyak yang duduk di pekan-pekan. Nah, boleh ke sana, boleh berhubung dengan sana dan tanya. Boleh secara detail mereka mendapatkan maklumat mengenai pertanian bandar. Dan di situ juga dia boleh isi borang dan kita proses borang dia untuk diangkat ke negeri lah. Seterusnya ke Putrajaya, insyaAllah. Okey, selain daripada insentif input yang saya bagi tahu tadi, kita juga mendedahkan mereka kepada kursus-kursus yang kita jalankan di pusat informasi pertanian bandar ataupun di daerah-daerah secara berkala. Contohnya sebulan sekali, dan tajuk-tajuk kursus tu akan berkait secara langsung dengan mereka yang nak menanam ni. Contohnya kursus asas hidroponik, kursus asas fertigasi, kursus macam mana nak buat kawalan racun perosok. Juga kursus macam mana sebenarnya nak buat racun, nak buat baja, nah, dan seterusnya macam mana kita nak buat tanah dan penyediaan polybag dan juga sistem pengairan. Nah, kita juga mengadakan kempen-kempen lah, dan Jabatan Pertanian alhamdulillah hari ini, nah, datang jumpa kita. Ini adalah salah satu kempen kita lah untuk menggalakkan individu dan juga institusi untuk menyertai program-program yang kita anjurkan. Okey, setakat ni program pertanian bandar kita ni bermula daripada tahun 2015 lagi sehingga sekarang lah, dan hampir ataupun lebih 20,000 rakyat Terengganu telah mendapat manfaat lah. Terutama dia dah tanam sendiri dan dia datang kursus kita, dia datang ke kempen-kempen kita lah, di mana kita buat program-program bersekali dengan mereka. Harapan kita terlalu tinggilah untuk memastikan bekalan makanan kita cukup. Nah, cukup dan selamat dimakan yang pentingnya. Nah, bernutrisi dan berzat kepada rakyat Malaysia lah. Dan semua orang juga akan menyedari atas
kepentingan keterjaminan makanan atau istilahnya food security. Dan kita semua dapat mengeluarkan pengeluaran sayur dan buah dengan sendiri, di rumah sendiri. Dan juga dalam masa yang sama, kita boleh mengurangkan kos, terutamanya kos racun dan juga kos input-input yang lain, insyaAllah.